Setelah menjalani vaksinasi tahap pertama pada 14 Januari lalu, kini 20 pionir vaksinasi kembali menjalani vaksin tahap 2 yang dilaksanakan di kantor Gubernur Jawa Timur. Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Surhayanto menjadi salah satu tokoh di Jawa Timur yang menjalani vaksin dosis kedua ini. Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menjadi salah satu tokoh di Jawa Timur yang menjalani vaksin dosis kedua ini. Vaksinasi COVID-19 ini diberikan 2 dosis setiap orang dengan selisih waktu penyuntikan 14 hari. Warga Jawa Timur mau lihat ini tenaga kesehatan juga sudah banyak divaksinasi, di setiap kabupaten kota juga sudah mulai vaksinasi. Dan kita utamakan tenaga kesehatan dulu. Jadi 122.000 dosis juga sudah datang ke Jawa Timur, mudah-mudahan lancar. Kesediaan Mayjen TNI Suharyanto menjadi pionir program vaksinasi ini merupakan bagian dari upaya perang melawan COVID-19 di Jawa Timur yang kini terus dilakukan Kodam 5 Brawijaya. Husni Habibullah, Surabaya TV.